Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat Watt APP mode gelap. Caranya sangat mudah. Pertama, kita buka Watt APP. Oke, ini sekarang warnanya putih dan atasnya hijau. Ini adalah settingan default, settingan bawaan. Caranya, kita klik titik tiga ini, kemudian pilih setelan, kemudian cat. Nah, di sini ada di bawah tampilan ini ada tema. Tema tulisan kecilnya di bawah default system. Default system adalah seperti tadi yang kita katakan, mengikuti sistem yang ada, mengikuti warna sistem yang ada, atau mengikuti settingan HP yang ada. Caranya untuk membuat mode gelap, klik tema, kemudian pilih gelap. Ini ada default system, terang dan gelap. Jadi kita pilih gelap. Kemudian oke. Nah, sekarang Watt APP sudah jadi gelap. Temanya sudah jadi gelap. Atau bahasa sananya DARK MODE. Kita coba lihat. Ini sudah gelap juga. Nah, ini juga semuanya sudah gelap. Perlu diketahui, untuk membuat Watt APP jadi mode gelap, syarat utamanya adalah untuk saat ini harus menggunakan sistem Android versi 10. Jadi untuk yang di bawah 10 kayaknya belum bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Bagi Anda, bantu bagikan video ini ke teman melalui Facebook, Watt APP, atau media sosial yang saudara miliki. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.